Hai, saya Imam Alka, jumpa lagi di Lenovo Smart Tips. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengoptimalkan device Lenovo baru Anda menggunakan Lenovo Vantage. Lenovo Vantage adalah satu aplikasi yang dapat mengatur fitur-fitur, update sistem, dan mengakses informasi garansi di device Lenovo Anda. Nah, sekarang saya akan sharing cara update sistem, seperti update BIOS, update driver, dan lainnya. Nah, caranya buat untuk sekarang update dari Lenovo Vantage. Mudah banget, tinggal kita ke start, lalu kita cari aja aplikasi namanya Lenovo Vantage. Atau kalau susah-susah, ketik aja langsung Vantage. Nanti akan ketemu aplikasinya ini. Buka aja aplikasinya ini, kita akan loading buat untuk aplikasinya, dan nanti akan intro ini buat untuk aktif untuk Lenovo Vantage. Saya pilih gaming aja. Nah, setelah ini kita cari yang namanya System Update. Klik System Updates. Nah, di sini akan ngecek. Saya cek for updates. Klik sini. Nah, di sini akan nyambung laptop saya ke servernya Lenovo untuk ngecek apakah device-device ini sudah melengkapi semua driver-drivernya dia. Dan pastikan kalau misalnya update BIOS, pastikan baterainya sudah melebihi dari 25%. Oke. Nah, sepertinya rekan-rekan sekalian sudah lihat ini. Nah, ternyata ada beberapa yang perlu diupdate. Salah satunya adalah BIOS update. Nah, sekarang kita tinggal hanya update semuanya aja. Tinggal klik aja select all. Nah, ini tinggal diupdate semuanya. Install now. Dan dia akan sekarang mulai dia download update BIOS-nya dan juga update driver-driver yang lainnya. Nah, nanti tinggal oke, ikutin aja step by step-nya. Akan mengreset beberapa kali. Dan langsung tinggal pakai aja. Sehingga komputer kamu akan optimal sekali. Nah, sambil kita nunggu untuk update device kita di Legion kita, nah ini barusan kita bisa liatin semua update-update di Lenovo Vantage di Legion. Nah, sedangkan kalau kita buka di Yoga atau di IdeaPad, tampilannya agak berbeda sedikit, tapi kurang lebih tujuannya hampir sama aja. Jadi kalau kita setelah udah buka aplikasi Lenovo Vantage, cari aja namanya System for Updates. Klik aja System for Updates, dan dia juga akan mendownload update-updateannya aja lagi. Nah, barusan saya sudah berhasil update device saya, sudah melakukan beberapa kali restart. Nah, sekarang saya buka lagi Lenovo Vantage, apakah masih ada atau enggak. Saya tinggal hanya masuk ke System Updates, check again, akan cek lagi kira-kira masih ada update lagi, kita cek, dan sampai kita ketemu tidak ada update lagi. Artinya, ini kita menunjukkan bahwa device saya sudah optimal terupdate dengan driver-driver yang terbaru di Legion saya. Gampang kan? Jadi, sampai jumpa lagi di Lenovo Smart Tips berikutnya.